gak ada mundur. Aku gak iso mundur iki lho, gak iso mundur lho ya. Terkait kemarin waktu ketemu Pak Presiden di Jogja itu ada laporan terkait pertemuan hasil keraton nggak Mas? Revitalisasi? Disampaikan sudah Mas, Mas Ibran. Oh. Apa Mas mungkin tanggapannya dari Bapak Presiden? Sip. Ada mungkin membantu pencarian dana revitalisasi Mas dari pemerintah? Kok gula deh, santai ya. Terus tak blokkan. Tim kecilnya itu kan apa didorong untuk membentuk tim kecil itu sebelum KPTA itu progresnya gimana Mas Mungkir? Kalau sudah terbentuk atau nanti itu? Ada gak aran-aran dari Bapak? Masukan ke Bapak pasca perdamaian ini? Pasca kemarin. Ada. Apa seperti apa? Salah satu. Dulu pernah dulu pernah mendamaikan juga? Didamaikan, ada hitam di atas putih. Kembali lagi. Makanya yang sekarang ini tidak ada hitam di atas putih. Artinya apa Mas? Artinya ya ini gentleman agreement aja. Komitmen mereka ya artinya. Iya. Komitmen kita terus ke nek ora ya aku ning mangku negara wae. Artinya pengalaman pengalaman sejauh ini aman kok ya, tenang kok. Kita enggak susun atau apa ya kemarin. Beliau memperingatkan itu sudah pernah terjadi seperti itu. Tapi ini santai, ya santai. Selesai. Konsekuensinya misalnya nanti mereka nggak akur lagi gitu, ada konsekuensi khusus nggak sih selain apa tadi mungkin nggak akan dapat putaran dana revitalisasi ya karena fokus bangun. Ya intinya kan, ya itu kan bukan aset kami. Sudah dibangun atau sebelum dibangun ya itu kan menjadi milik beliau-beliau itu. Ceritanya dobo sih. Artinya intinya kalau mangkunegaran itu kita pernah komunikasi, mau memanfaatkan aset itu, memanfaatkan tempatnya untuk event-event, terus kita promosi bareng-bareng ya itu pernah. Nah, ini kita pengen skema yang seperti itu. Jadi, tapi kok ya? Sambungan komunikasinya agak sulit ini Mas. Komunikasi dengan komunikasi tidak sulit, tapi harus melibatkan banyak orang. Banyak pintu. Iya. Aku ndak ini wis berita mendamaikan udah keluar. Kok sih ini enggak diajak? Kok ini enggak diajak? Harus laporan ini loh Mas. Ya, yang seperti itu kadang-kadang sinuwun aja
udah oke. Padahal sudah diajak rajanya ya, padahal sudah ngajak rajanya. Kalau saya sih udah ngajak semua ya, tapi ya nggak aku tikon muter sisi-sisi waktu itu. Satu pintu baik udah pintu setuju orang, sinuwun setuju enggak, keluarga setuju enggak, terus aku aku tikon udah ini rasuah sih kono waktu pun lagi semua terkulai dua artinya sejauh ini aman kok ya, semuanya kooperatif, tenang gue. Rasa khawatir tetap masih ada mas dengan pertimbangan masukan dari bapak kemarin ya, hati-hati saja. Tapi aku kan kok yakin semuanya akan lancar, ini tinggal nungguan, tinggal nunggu pendanaannya aja, master plan terus aja. Kalau master plan aja yang ngerjakan, master plan-nya yang ngerjakan PUPR. Kemarin diskusi dengan Gustimu dan lain-lain sudah ada master plan dari UGM atau apa itu mas, tapi belum tak pelajari secara detail. Intinya kalau master plan semuanya juga harus setuju. Ya. Kayak Mangkunegara kan juga bikin master plan yang kita tinggal eksekusi aja. Udah, tapi besok yang tim kecil itu termasuk selain keluarga, Pemkot ini juga melibatkan sejarawan dan pemerhati budaya juga ya. Kalau yang di dalam sana kan kayak Gusti Dipo kan udah masuk tim cagar budaya. Jadi sebenarnya dari keluarga inti yang kemarin mungkin kita ajak makan siang itu udah itu termasuk tim kecil sebenarnya. Nggak ada eksternalnya nggak ada eksternal dari ahli cagar budayanya gitu misalnya. Ya itu Gusti Dipo selain yang gua tak kulik akademisi gitu. Ya mungkin dari akademisi atau apa kok budayawan ya, beliau-beliau budayawan semua, ngerti-ngerti semua. Ya kayak ini loh apa, Mangkunegaran sebelum bikin master plan kan Gusti Dipo kan ngelumpuk ke foto-foto itu loh mas. Kita kan pengen dulu loh DMP ini bentuk asli ini piye gitu. Apalagi zaman DMP kan belum ada drone kan, tapi foto-foto ini bisa ngelumpuk gitu. Kita udah ada anu itu loh, udah ada bayangan tolak ukurnya seperti apa. Ya itu nanti yang akan kami pelajari.